Halo kawan-kawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Santai Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membuat satu eksperimen, yaitu cara memasak nasi menggunakan ini, Coca-Cola. Jadi Coca-Cola ini yang biasa kita minum, sekarang akan kita gunakan untuk menanak nasi dengan Magicom. Dan biasanya teman-teman, kalau kita masak itu kan menggunakan air. Jadi ini airnya kita ganti dengan Coca-Cola. Dan bahan yang perlu disiapkan teman-teman, pertama ini Magicom. Ini Magicom penting untuk menanak nasi. Yang kedua tentu saja Coca-Cola. Dan yang ketiga ini teman-teman, beras yang sudah kita siapkan dan ini sudah dibersihkan. Istilah orang Jawa itu dipususi. Nah, ini sudah kita pususi, sudah kita bersihkan. Dan cara memasaknya teman-teman, kita siapkan dulu ini Magicom. Kita akan colokkan listrik teman-teman. Ini kita colokkan dulu. Kemudian kita on-kan. Maka akan menyala ini warna kuning ya, kuning kemerahan atau pink. Kemudian teman-teman, kita buka dulu. Kita tekan. Kemudian kita ambil ininya, tempatnya untuk menanak. Setelah itu kita masukkan teman-teman ini berasnya. Coba di zoom di sini. Nah, ini beras kita masukkan. Beratnya ini kira-kira ya 1/4 kilo lah teman-teman, atau sesuai dengan selera kita. Nah, setelah itu ini kita masukkan Coca-Colanya. Coca-Cola ya secukupnya teman-teman, kita pakai Coca-Cola ini. Sampai berasnya itu tenggelam dengan Coca-Cola. Kita tambah lagi. Sudah ya. Kalau sudah kita masukkan lagi kebanyakan teman-teman ini. Setelah itu teman-teman, kita aduk sebentar biar merata. Kalau sudah, kita akan masukkan ke Magicom-nya. Kita masukkan lalu kita tutup. Sekarang kita lihat posisi di depan teman-teman. Ini masih keep warm, artinya masih hangat. Lalu kita tekan ke bawah biar terjadi pemasakan, atau di sini ditandai dengan cook. Nah, ini sudah kita masukkan di sini dan kita akan tunggu teman-teman sekitar 30 menit. Nanti kalau sudah masak teman-teman, ini akan menunjukkan ke sini deh, ke warm. Ini akan berpindah kalau sudah masak. Jadi diperkirakan waktunya ini sekitar 30 menit. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa saat sampai nasi kita matang, nanti akan kita lihat hasilnya. Oke kawan-kawan, ini setelah kita tunggu beberapa saat, sekitar 30 menit, kita akan coba buka. Karena tadi sudah ada tanda, ini sudah menunjukkan warm. Nah, ini berarti sudah matang teman-teman. Kita akan buka di dalamnya apakah sudah matang atau belum. Kita pencet di sini teman-teman. Ya, ini hasilnya.
Nah, berarti ini sudah matang hasilnya seperti ini. Kita coba akan keluarkan, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita masak dengan Coca-Cola ini. Kita coba akan cicipi enak atau tidak dengan nasi yang kita masak dengan Coca-Cola. Ini sepertinya lebih kenyal, teman-teman. Seperti ada semacam lentur ya, semacam lentur di nasi ini. Kita coba cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, seperti memang ada rasa Coca-Cola-nya. Karena ini terbuat memang dari nasi dicampur dengan air Coca-Cola. Dan lumayan, teman-teman, kalau ingin dicicipi, ternyata enak juga dengan nasi Coca-Cola. Rasanya memang ada Coca-Cola-nya. Enak, teman-teman. Silahkan dicoba di rumah. Dan ini adalah eksperimen pertama saya menggunakan atau memasak nasi dengan Coca-Cola. Nah, ini teman-teman masakan pertama saya, satu eksperimen dengan menggunakan Coca-Cola. Ternyata kita juga bisa masak nasi ini menjadi lebih gurih dan lebih nikmat. Sekian teman-teman eksperimen pada sore hari ini. Dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.